Selamat datang kembali di channel AR Glory. Kali ini kita akan mengatur controller atau setting Hero My Hero One Justice 2 controller PC nya ini. Pertama kalian harus mendownload dulu. Yang pertama kita akan yang pakai download for 64-bit game ini. Oke, kita tungguin. Oke, udah selesai. Oke, kita tungguin. Sudah, open folder. Terus kita ekstrak X36CE. Di sini kita create search otomatis plus my computer media twist detect. Next. Bentar, kita tungguin. Selesai. Finish. Nah, di sini settingannya, guys. Di sini sudah ada settingannya. Secara otomatis, ini kan sebenarnya sudah saya setting sebelumnya, ada dua game di sini. Customers. Nah, selanjutnya di sini settingannya selanjutnya kita game setting. Terus pilih add game. Terus di sini kita pilih mana gamenya, games My Hero One Justice 2, terus pilih hero game binaries win64, terus tekan ini open. Sudah, kita tekan ini 64 bitnya, terus save. Sudah, selanjutnya kita coba dulu apakah berhasil. Di sini my gamenya tidak, belum ada binarisnya, masih kosong. Oke, belum bisa. Nah, terus kita copy ke sini. Kita coba kembali. Bentar, sudah kontrolernya sudah. Oke, kontrolernya sudah. Settingannya sudah, oke. Di sini MH07 My Hero One Justice 64 bit. Selanjutnya kita coba lagi. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Oke, berhasil, guys. Oke, kita lihat controllernya. Di sini. Aduh, susah kali kita tuh settingannya ini. Coba pindahin sedikit-sedikit. Oke, di sini menggunakan tombol yang ini. Sorry, battle. Kita coba battle-nya, guys. Oke, di sini kita bisa. Setting. Coba lagi, kita pilih karakter. Oke. Normal. Oke, set aja. Kita coba. Apakah bisa? Round 1. Bisa. Wow. Kita, guys. Oke. Tinggal combo-combonya lagi kita apalin. Waduh, combonya kena combo kita. Kita pakai dulu.
Waduh. Kita manggil temannya, panggil teman R2 sama R1. Manggil teman. Waduh, kita diserang terus. Waduh, combo sakit sekali. Nah combo lo, apaan tuh? Yah, mati gua. Darah sedikit lo. KO kita, boy. Round 2 ready. Coba lagi. Waduh, kombonya guys. Wow, bisa pukul. Tamedah. Aduh. Skillnya bos 8. Mau combo gimana nih kombonya? Skillnya nih nggak tahu nih ultinya gimana. Okay, guys. Okay, guys, sampai sini dulu dalam pengaturan controllernya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di channel AR Glory. Goodbye.